بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا ذاكرين، حمدا تائبين، حمدا مستغفرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وحي النفوس، صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم، وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال شيخ مؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين، آمين. Katanya, ويجب مع القضاء الإمساك للصوم في ستة مواضع: الأول في رمضان لا في غيره على متعد بفطره، الثاني على تارك النية ليلا في الفرض، والثالث على من تسحر ظانا بقاء الليل فبال خلافه، والرابع على من أفطر ظانا الغروب فبال خلافه أيضا، والخامس على من بان له يوم 30 من شعبان أنه من رمضان، والسادس على من سبقه ماء المبالغة من مضمضة واستنشاق. Baik. Tajuk yang diletakkan ataupun terjemah yang diletakkan dalam cetakan yang kita pakai ni, dia letak tajuk lah. Kalau ikutnya dia sambung daripada bab yang disambung dalam fasal yang sebelumnya. Dia masih lagi dalam fasal faslun wa yajibu ma'al qada'i li sawmil kafaratul uzmar. Dia masih dalam pasal tu, cuma dia letakkan asing, dia letakkan terjemah ataupun tajuk yang asing untuk membezakan di antara titik perbincangan. Maka dia letak dia punya terjemah dia yujibu al-qada'a wal imsaka. Ma yujibu al-qada'a wal imsaka. Perkara yang menyebabkan, yang mewajibkan akan qada puasa dan imsak, dan menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa sekiranya dia puasa. Gitu. Walaupun dia tak puasa, tapi dia tak boleh makan macam orang puasa juga, dia tak boleh minum macam orang puasa juga. Baik. Katanya rahimahullahu ta'ala, wa yajibu ma'al qada'i, dan wajib bersama dengan qada. Qada tu celak lah, qada tu celak dah wajib. Bila mana ditinggalkan dengan sengaja dengan orang yang diwajibkan puasa dan tidak diberikan rukhsah untuk meninggalkannya, maka bila ditinggalkan tanpa uzur yang dibenarkan oleh syarak, maka dia wajib qada tu celak. Tu tak ada siapa bengkak, tu tak ada siapa bincang. Yang tu jelas. Cumanya bersama dengan qada tu juga, kalau dalam fasal yang pada permulaan fasal yang kita bincang terakhir pada minggu lepas, iaitu dia wajib orang yang meninggalkan, orang yang memecahkan puasanya, orang yang membuka puasanya dengan jima', maka dia perlu qada puasa serta kafaratul uzma. Dia wajib qada puasa dan kafaratul uzma, dan dia wajib Allahumma salli ala sayyidina Muhammad imsak. Itu sukulah. Ini dan tajuk yang sama. Cuma
mau selesai daripada tajuk tu, wajib juga bersama dengan qada al-imsaku lis-saumi. Wajib juga oleh al-imsak, oleh menahan diri lis-saumi, bagi puasa. Maksud menahan diri bagi puasa ni maksudnya dia dilarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa dia. Imsak, al-imsak an muftirin. Al-imsak, imsak an muftirin. Menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasanya. Dia tak puasa pun tak disama hukum dengan orang puasa. Dia tak puasa pun tak ditetap tak boleh minum, makan dan juga melakukan perkara-perkara lain yang membatalkan puasa di siang hari Ramadan. Sama yang dipanggil imsak. Imsak. Wajib qada bersama imsak ni. Wajib qada bersama imsak maksudnya kalau dimakan haram. Macam orang puasa juga lah. Kalau diminum di siang hari Ramadan haram. Walaupun dia tak puasa. Sama macam orang yang puasa. Kalau dijimak contohnya pada bulan puasa yang dia tak puasa, hari yang dia tak puasa, hukum dia haram apa tu juga. Sebab dia wajib imsak, dia wajib menahan diri daripada melakukan segala muftir tersebut, segala perkara-perkara yang membatalkan puasa tersebut. Fi sittati mawadhi'a, pada enam tempat, pada enam keadaan. Wajib qada serta imsak. Al-awwalu, yang pertamanya fi Ramadan. Yang pertamanya dalam bulan Ramadan. La fi ghairihi, tidak pada selainnya, tidak pada selain Ramadan. Maksudnya puasa fardu lah fi Ramadan ay saumu fardin lah. Kita takdir dengan fi Ramadan ay saumu fardin. Yakni puasa fardu la fi ghairihi, tidak pada yang lainnya. Maka keluar dengan kata yang lain tu segala puasa yang dinazarkan, qada dan sebagainya. Maka walaupun dia fardu, dia wajib nazar, maka dia tidak, maka dia bukan dilakukan dalam bulan Ramadan, tak masuk bincang sini. Ni pada bulan Ramadan, kita kalau boleh depan sikit. Mohonlah, mohon dekat sikit kalau boleh lah. Ada kawan-kawan kita lagi yang baru datang. Tapi kalau dah tak boleh lah, tak apalah, nak buat macam mana. Sahabat-sahabat yang tak boleh masuk tu macam biasa lah. Kita sediakan ruang di atas, ada ruang di dewan atas untuk orang yang tak boleh nak masuk sini. Sebab kena sabar sahabat nak habis lah. Lepas tu puasa lah. InsyaAllah. Sikit je. Al-awwalu fi Ramadan la fi ghairihi. Fi Ramadan ay sawmu fardin fi Ramadan. Puasa fardu pada bulan Ramadan. La fi ghairihi, tidak pada selainnya selain Ramadan. Wajib qada serta imsak tu. Qada pun dia kena qada, imsak pun dia kena. Ala muta'addin bi fitrihi, atas orang yang sengaja membukanya puasa. Membukanya puasa maksudnya orang yang tidak puasa pada hari tersebut. Orang yang sengaja tidak puasa pada hari tersebut. Bulan Ramadan, dia orang yang diwajibkan puasa, cukup segala syarat wajib dia, cukup segala syarat sah dia, cuma dia tak puasa. Maka dia wajib menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Macam mana dia puasa lah, cuma dia tak puasa hari tu. Sebab dia sengaja tidak berpuasa pada hari yang tersebut, pada hari tersebut. Dan ini cuma pada bulan Ramadan sahaja. Adapun puasa fardu yang lain tak. Dia bernazar contohnya untuk puasa pada hari Selasa contohlah. Ataupun bernazar puasa pada hari Rabu. Kemudian sampai separuh jalan puasanya pada hari tersebut, dia puasa lah. Puasa dengan niat fardu dan sebagainya, dengan niat wajib dan sebagainya, maka puasa. Sampai tengah hari itu terbuka, ataupun dia sengaja buka, ataupun dia tak puasa pada hari tersebut. Memang sengaja pada awal tak puasa. Puasa yang dinazarkan pada bulan, pada bukan daripada bulan Ramadan. Dia wajib imsak ke? Tak, tak wajib imsak. Dia haram sebab dia melanggar kewajipan dia. Dia memecahkan kewajipan dia. Kita bincang pada masalah, banyak masalah sebelum ni. Kalau dia membatalkan puasanya yang fardu dengan sengaja, maka hukumnya haram sebab dia merongkaikan ibadah yang fardu. Dia merosakkan ibadah yang fardu, maka hukumnya haram. Ataupun dia tak puasa daripada awal lagi, maka dia telah melanggar nazar dia. Tapi dia wajib tak tahan diri daripada makan dan minum dan sebagainya, tak wajib. Dia boleh makan, minum macam biasa. Dia tak wajib. Sebab puasa nazar itu bukan puasa Ramadan. Ataupun dia puasa qada Ramadan, tak juga.
Sebab puasa qada Ramadan, contohnya dia puasa sekarang sambil-sambil puasa Rejab di akhir-akhir ni, sambil-sambil puasa Ramadan, qada pada tahun lepas yang ditinggalkan, wajiblah puasa qada Ramadan, wajib. Separuh jalan berhenti, itulah terbatal, membatalkan dengan sengaja namanya, buat haram tak haram tu nombor contoh lah, contoh-contoh. Kalau dia dia terbatal tanpa sengajanya, maka tak apalah. Kalau dia membatalkan dengan sengaja, hukumnya haram lah, sebab dia merongkaikan ibadah yang wajib. Tapi dia wajib tak tahan diri daripada makan dan minum, tak wajib. Sebab bukan puasa pada bulan Ramadan, bukan puasa dalam bulan Ramadan. Yang wajib tahan siapa dia? Orang yang tidak puasa dalam bulan Ramadan, sedangkan dia wajib puasa hari tersebut. Orang yang tidak berpuasa dalam bulan Ramadan, sedangkan dia wajib berpuasa pada hari tersebut, dan dia tidak berpuasa dengan sengaja, maka dia wajib qada puasa tersebut, dan dia wajib tahan diri daripada makan dan minum. Maka kalau dia makan, hukum dia berdosa siang tersebut. Okey, satu makan dosa, lepas tu minum dosa dan sebagainya. Okey, dua lagi minum pula dosa dan sebagainya, sebab dia meninggalkan puasa satu dengan sengaja, dan dia meninggalkan imsak. Dia meninggalkan imsak. Gitu. Dia bab yang kita bincangkan ni, dia ada satu tabik yang mudah. Dia ada satu tabik yang mudah, iaitu orang yang tak harus berbuka, orang yang tak harus berbuka puasa, orang yang tidak dibenarkan untuk membuka puasa, serta dia mengetahui keadaan hari tersebut dia memang tak boleh buka. Orang yang tidak dibenarkan berbuka dan dia mengetahui bahawasanya dia tidak dibenarkan buka, maka pada hari tersebut kalau dia tak puasa, maka dia wajib imsak. Tu tu kaedah ataupun tabik mudah yang yang diletakkan dalam bab ni, iaitu kullaman la yajuzu lahu iftar ma'a ilmihi bihaqiqatil yawm yalzimuhu al-imsak, yalzimuhu al-imsak. Kulluman la yajuzu lahu al-iftar, setiap mereka yang tidak layak, yang tidak harus untuk iftar, ma'a ilmihi bihaqiqatil yawm, serta dia mengetahui, serta pengetahuannya, bersama pengetahuannya bihaqiqatil yawm, dengan hakikat hari tersebut. Maksudnya dia mengetahui dia memang wajib puasa pada hari itu, tapi dia tak dibenarkan berbuka dan dia berbuka. Maksud berbuka ni maksud dia yang yang lebih am lah. Maksudnya sama ada dia puasa sekat lepas tu dia buka, ataupun dia tak puasa pada awal, itu maksud iftar belakang. Maksud maksud orang yang berbuka puasa, maksudnya orang yang tidak puasa, itu je. Sama ada dia puasa sekat jalan betul dia berhenti, ataupun dia tak puasa pada awal lagi. Maka orang yang tidak dibenarkan untuk iftar, orang yang tidak dibenarkan untuk meninggalkan puasa, dan dia mengetahui hakikat hari tersebut, hari yang dia wajib puasa, maka kalau dalam keadaan yang itu, yulzimul imsak, dia diwajibkan imsak, maka imsak lazim atas dia. Dia dipertanggungjawabkan, dia ditaklifkan untuk menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu masuk sinilah. Maka tu tabik mudah dalam dalam i'anatut talibin disebut sebagai kaedah. Tapi sebagian ulama kritik penggunaan lafaz kaedah walaupun la musyahadah fil istilah. Tapi sebahagian fuqaha mengatakan tak susah diletakkan dengan nama kaedah sebab dia khusus dalam bab ni saja. Nah, ini kena tengok dalam ni lah, dalam dalam perbincangan kaedah qawaid fiqhiyah, beza beza dawabit dengan qawaid. Kaedah dia satu kulli yang am yang boleh digunakan pada pelbagai bab, sedangkan dawabit dia merupakan satu catitan yang khas pada bab yang tertentu saja. Maka sini dia catitan yang khas pada bab puasa saja, maka dia, dia lebih sesuai disebutkan dengan tabik daripada disebutkan dengan kaedah. Tapi kalau kita buka tengok dalam i'anatut talibin, disebut sebagai kaedah benda ni. Tak apalah. Dia mungkin maksudnya kaedah dengan maksud tabik lah, sebab memang memang biasa digunakan satu makna dan dimaksudkan dengan makna yang satu lagi. Dia tak ada, tak tak payah nak ketat sangat. Habis. Itu yang pertama. Al-Thani yang keduanya, ala tarikin niyati laylan fil fardhi, atas orang yang meninggalkan niat, atas orang yang meninggalkan niat laylan pada waktu malam, dia tidak mabit niat, dia tidak memalamkan niatnya, dia tidak tabit niyah, dia tidak memalamkan niatnya, fil fardhi pada puasa fardu, pada puasa fardu. Puasa fardu mana? Puasa fardu Ramadan lah.
Ini masih lagi yang dimaksudkan dengan fardu, fardu Ramadan pada hari Ramadan tersebut. Maka tak masuk dengan perbincangan kita yang kedua ni, tak masuk juga orang yang puasa nazar, tak masuk orang yang puasa qada, tak masuk dengan orang yang puasa kafarah dan selainnya. Tak masuk belakang. Ini cuma membincangkan tentang hari Ramadan saja, siang hari Ramadan. Baik. Yang pertama tadi ni maka dia wajib qada dengan segera. Kita lupa nak bagi tahu hukum. Maka dia wajib qada dengan segera. Dia wajib imsak sekulah yang kita dapat. Dia wajib imsak, maksudnya dia tidak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasanya seandainya dia puasa. Satu. Yang kedua ni, dia wajib qada dengan segera. Apa maksud dia wajib qada dengan segera? Kalau ada kemampuan, dia tak sakit dan dia tak musafir, amnya, maka raya kedua tu dia wajib puasa dah. Raya kedua tu dia wajib puasa dah. Dia wajib qada alal fawri. Dan dosa meninggalkan qada dengan segera tu dosa yang berasingan, dosa selain, dia dosa yang lain daripada dosa meninggalkan qada, meninggalkan Ramadan. Maka pada hari raya kedua tu, kalau dia tak puasa, maka dia menanggung puasa yang ditinggalkan. Dia menanggung kesalahan dosa puasa yang ditinggalkan. Dan dia menanggung kesalahan dosa meninggalkan qada pada hari tersebut. Sebab dia ada kemampuan, dia tamakun untuk puasa, dia tak musafir, dia tak sakit dan sebagainya, dia tak ada uzur yang membenarkan dia untuk dia tidak berpuasa, maka dia wajib puasa pada hari tersebut. Orang makan ketupat, dia kena puasa. Baik, situ. Baik. Maka untuk tarikun niyah lailan, dia ada dua kemungkinan lah. Untuk yang meninggalkan niat pada, yang meninggalkan memalamkan niat, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia meninggalkan tabiyyatun niyah itu secara amdan, sengaja. Yang kedua, secara nasian, secara lupa ataupun secara uzur. Baik, dia baca dua lah. Maka kalaulah dia meninggalkan daripada sengaja, dia meninggalkan sengaja. Kalaulah yang meninggalkan niat tersebut, dia meninggalkan niat hal keadaan dia sengaja, muta'amidan ataupun amidan, dia sengaja ataupun dia muta'amidan, dia sama mana muta'amidan, dia sengaja. Maka kalau dia sengaja meninggalkan niat, memalamkan niat pada puasa fardu Ramadan saja, tinggal saja tak mau niat, maka dia wajib qada dengan segera. Dia wajib imsak pada hari tersebut. Dan seorang puasa dah masuk seminggu ataupun dah dua hari puasa, biasalah awal puasa lagi, hari pertama puasa semangatlah, niat apa guna-guna ni, hari kedua tu lupa, baru lagi puasa, biasalah hari kedua tu lupa dia. Maka kalau dengan sengaja dia tak mau niat, panas hari ni, esok nak puasa, tak puasa esok, maka dia sengaja tidak meniatkan puasanya, maka dia wajib imsak pada keesokan hari ni tu. Dia wajib menahan diri daripada makan, minum dan sebagainya, macam orang puasa yang lain jugalah. Dan dia wajib qada dengan segera macam tadilah, sebab dia meninggalkan dengan sengaja, dia meninggalkan memalamkan niat yang merupakan rukun ataupun syarat sah bagi rukun puasa dengan sengaja, maka dia wajib qada dengan segera. Maksudnya kalau Syawal yang kedua tersebut, kalau dia dah mampu untuk puasa, dia tamakun untuk puasa, dia tidak ada uzur safar, tidak ada uzur sakit dan sebagainya, maka dia wajib puasa pada Syawal yang kedua tersebut. Gitu. Tapi kalau dia lupa, itu mukabilnya. Kalau dia meninggalkan niat, dia tarikun niyah. Dia tarikun niyah lailan tapi dalam keadaan nasian. Dia dalam keadaan lupa. Maka qadanya atas bentuk tarakhi. Dia tak wajib segera bang qada. Dia tak wajib segera bang qada. Gitu. Dia tak wajib segera bang qada. Habis. Itu yang kedua. Al-Tharithu, yang ketiganya, ala man tasahhara, atas mereka yang sahur. Hal ini ghalib, hal ini biasa orang tanya, kerap orang tanya. Atas seseorang yang sahur, ala man tasahhara, atas seseorang yang sahur, zannan, hal keadaan menyangkakan, hal keadaan merasakan, baqa al-layli, akan kekalnya malam, masih lagi malam. Dia makan sahur dengan sangkaan bahawasanya masih lagi malam pada ketika tersebut. Maksudnya subuh masih belum masuk. Fabana khilafuhu, maka nyatalah oleh tersalahnya zon itu. Maksudnya secara wakil ataupun secara hakikinya subuh telah masuk. Dia bangkit tersebut, tengok jam, dia tak tahu kata jam dia tu mati. Tengok jam, tak ada lagi tingkat apa, tak buka apa pun, tak basuh-basuh muka, masaklah semalam belum tidur.
Puan angkat balik Ustaz 2 minit lah, cepat. Puan angkat balik Ustaz 2 minit, lepas tu makan. Lepas tu tunggu orang azan lah. Makin lama tunggu orang azan, makin lama tunggu orang azan. Tengok-tengok tingkat cerah daripada luar tingkat tu. Gitu. Ataupun sebagainya. Dia makan sahur, dia makan dengan niat sahur, dengan sangkaan bahawasanya masih lagi malam, masih lagi belum masuk waktu subuh. Rupa-rupanya dah masuk subuh. Rupa-rupanya dia masuk subuh. Maka orang yang macam ni pun sama. Orang yang macam ni, dia wajib qada puasa, wajib qada, dan dia wajib imsak pada hari tersebut. Puasa dia macam mana? Puasa dia tak sah. Sahur dia membatalkan puasanya. Sahurnya membatalkan puasanya. Kalau dia tak sahur, sah puasanya. Sebab sahurnya selepas masuk subuh. Yang membatalkan puasanya ialah sahurnya. Yang membatalkan puasanya ialah sahurnya. Maka bila batal puasanya, maka dia wajib qada, dia wajib qada, dan dia wajib imsak pada hari tersebut. Tapi tak apalah, imsak pun kenyanglah. Kenyanglah. Gitu. Gitu. Ini masalah yang ketiga. Yang keempat sama, cuma terbalik je. Warabi'u, yang keempatnya, ala man aftara zannal ghurubah. Terbalik yang tadi. Atas seseorang yang berbuka zannan al-ghurubah, hal keadaan menyangka ia orang yang berbuka tersebut al-ghurubah telah terbenam matahari. Matahari dah tenggelam, maksudnya dah masuk maghrib dah. Dah masuk waktu untuk berbuka puasa. Fabana khilafuhu aidan, maka nyatalah oleh tersalahnya, oleh salahnya, menyalahinya nyazannya tersebut aidan juga. Aidan kama fi masalah di asabiqah lah, seperti dalam masalah yang terdahulu. Masalah yang ketiga, yang keempat sama, cuma dia beza situasi. Yang ketiga, makan dengan sangkaan masih kekal malam. Masalah yang keempat, makan dengan menyangkakan telah habis siang. Makan telah dengan menyangkakan bahawa saya telah masuk waktu maghrib, telah masuk masa untuk makan. Rupa-rupanya tak lagi. Sama lah masalah tadi, masalah makin tidur, terkejut-terkejut lalu tu dengar orang azan. Jam apa, tak dengar dah makan, asal. Dan benda tu berlaku. Benda tu berlaku. Dilena pada pagi, dulu sahabat kami dulu waktu mengaji kecil-kecil tu, waktu 13-14 tu, tidur pondok seorang-seorang lah kan. Pondok seorang-seorang. Dia tidur daripada lohor, daripada zuhur tu tidur. Pagi ngaji, lepas subuh ngaji, lepas tu masuk kelas dan sebagainya sampai zuhur. Lepas zuhur tidur. Orang azan asap, kawan sebelah ketuk, Bangkit, orang nak buka puasa lah. Waktu tu tradisi yang di pondok, di pondok tersebut. Dah, orang ketuk kata malam, orang ketuk kata makan sok. Orang ketuk kata makan sok. Punya nyenyak dia lena, dia rasakan dia dah lena yang lama, dia dah tinggal buka puasa. Kawan ketuk tu, kawan ketuk suruh pergi ambil sok, suruh pergi ambil makan untuk makan sahur pagi. Makan sahur pondok biasa-biasanya lah, sebahagian-sebahagian pondok buka puasa jemaah, tapi sok sendiri-sendiri. Cuma disediakan lah, makan sahur disediakan, kita bawa bekas kita, pergi ambil dekat tempat masak, buat balik lah, makanlah waktu bila nak makan pun. Dia turun dengan basuh muka pun tak apa, malam, puasa malam, betul hari tu redup. Dengan basuh muka pun apa pun tak, bawa besen dia tu, bawa pinggan tu, besen tu, dengan kain tidurnya, dengan baju t-shirtnya, jalan pergi surau, ambil makanan yang orang tengah nak masak, nak sedia untuk buka puasa lagi lah, waktu asak baru. Dia ambil, dia bawa balik, dia makan. Tak tahu pasal apa. Benda tu jadi depan mata. Kita pun tengok dia. Dia bawa bekas dia, bekas pinggan dia, mangkuk dia. Bawa nyong-nyong-nyong-nyong, pergi tempat masak. Kami pergi ke dorong lah. Tak masak. Cedok tau. Cedok nasi. Balik. Balik pula. Orang... duk jalan nak mai dengan telekungnya, tuk-tuk dengan telekungnya, tak dia jalan, dia melawan arus tu. Dia ambil makan, balik ke pondok dia makan sekitar pukul 5 petang gitu, dia asap 5:45 tu dah makan apa semua ni, dah okey, otak dah center kan, otak dah okey dah. Baru tengok jam, baru tanya oleh kawan-kawan, baru tengok pondok, tak malam lagi.
Jadi benda tu dia dia makan dengan menyangkakan telah masuk waktu malam. Sedangkan tak lagi. Maka ternyata salah, maka ternyata salah dia. Maka dalam keadaan sama juga dia membatalkan puasanya. Puasanya terbatal walaupun tersilap dalam bahan. Walaupun tersilap dalam bahan. Dan dia wajib qada dalam kedua-dua keadaan tadi, wajib qada ala tarakhi. Masalah yang ketiga, masalah yang keempat, wajib qada dengan berlambatan. Maksudnya dia tak wajib qada dengan segera. Ada masa yang memungkin dia nak qada, silakan dia qada. Kalau dia nak tangguhkan untuk masa yang seterusnya, silakan. Dia tak wajib qada dengan segera. Sebab kita ada kaedah yang menyebutkan la ibrata bizanni albayyini khata'u. Itu kaedah yang maklum yang yang kita akan jumpa banyak kali dalam kitab-kitab fiqh. La ibrata bizanni albayyini khata'u. Tidak ada ibrah, tidak ada mengambil kira, tidak diambil kira az-zann dengan sangkaan al-bayyini khata'u. Bizanni al-bayyini khata'u. Tidak diambil kira, tidak diambil hukum, tidak diguna pakaikan zon yang ternyata salahnya. Zon, tapi zon yang salah. Maka tidak digunakan. Sebab dah nyata betul. Dah nyata sebaliknya. Maka dalam keadaan ini puasanya batal. Dalam kedua-dua masalah ini, sama dengan masalah ketiga tadi dan masalah keempat, puasanya batal. Wajib qada, ya wajib qada, wajib qada. Kena segera ke tak? Tak wajib qada segera. Tak wajib qada segera. Wajib qada cuma tak wajib qada segera. Dia boleh qada pada masa yang dia inginkan. Dia boleh qada pada masa yang dia nak. Dengan saat kita bincang lah, tak tak mana dia boleh qada tu buat. Yang kita. Dan dia wajib imsak. Ini poin kita dalam masalah. Dia wajib imsak. Dia wajib menahan diri. Maksudnya dia kena tunggu juga sampai tak boleh sajak makan. Kalau dia tengah makan, dia kena berhenti. Sampailah betul-betul masuk waktu maghrib, maka baru dia boleh makan balik. Maka baru dia boleh makan balik. Al-khamisu, yang kelimanya, ala man bana lahu yawma thalathina. Atas mereka yang nyatalah baginya, bagi mereka tersebut, yawma thalathina, akan hari yang ke-30. Yawma thalathina, akan hari yang ke-30. Oleh hari yang ke-30, fa'il lagi bana. Oleh hari yang ke-30. Yaumul Thalathina min Syahbin Syaban, daripada Syaban. Bagi dia tu hari yang ke-30 Syaban. Nyata tersebut nyata annahu min Ramadan. Nyata akan bahawasanya ia daripada Ramadan. Dia duk rasa 30 Syaban padahal benda tu dah satu Ramadan. Dia dah rasa benda 30 Syaban. Contohnya dia tak melihat anak bulan dan dia tak mendengar pengumuman bahawasanya anak bulan sudah kelihatan. Tak sampai maklumat tu ke dia. Maka bagi dia 30 lah hari ni. Maka dia pemakan je lah. Makan je besok dan sebagainya. Ataupun dia tak memalamkan niat dan sebagainya. Orang pergi terawih benda tak sedap apa pun tak. Kalut dengan game yang kalut dengan Jota Korea yang kalut macam-macam lah. Tak dengar. Padahal malam tu orang tak terawih. Dah, dia tak lagi. Ataupun sebagainya. Ada masalah-masalah sebagainya dan sebagainya. Esok siang tu, belok dia tengah tumis bawang apa kawan tanya. Hantar kosa kan ni. Dia menyangkakan bahawasanya dia masih lagi 30 hari bulan Syakban, sedangkan orang dah satu Ramadan dan dia telah melakukan perkara yang membatalkan puasa ataupun dia tidak memalamkan niat dan sebagainya. Maka dalam keadaan macam tu dia wajib imsak. Dia wajib imsak, sama macam kita, dia wajib imsak dan dia wajib qadakan puasanya. Dia wajib qada puasanya. Qada puasa kat sini ni atas qaul qilah lah, atas qaul yang mu'tamad mengatakan dia wajib puasa, dia wajib qada fauran segera. Dia wajib qada fauran segera atas qaul yang mu'tamad. Mukabil bagi mu'tamad mengatakan tak, dia wajib qada ala tarakhi, tapi yang mu'tamad dia tak fauran sebab dia taksir, dia cuai dalam memastikan esok 30 Ramadan, 30 Syawal, 30 Syaban ataupun 1 Ramadan. Dia cuai, dia tak ambil ihtimam dengan benda tersebut. Dia boleh je dengar pengumuman. Dia boleh je tengok anak bulan sendiri. Dia boleh je ambil tahu benda apa jadi kat luar bilik dia dan sebagainya. Tak. Dia gagal untuk mengambil berat tentang urusan ibadahnya. Maka dia diwajibkan qada dengan segera bila ada kemampuan. Iaitu pada 2 Syawal lah. Paling cepat 2 Syawal dia kena qada dah. Gitu. Itu yang kelima. Dan yang keenamnya, wassalisu ala man sabaqahu ma'ul mubalaghah. Atas mereka yang yang memasukilah akan dia, akan mereka tersebut oleh air mubalaghah. Dia tertelan, bahasa mudahnya. Dia tertelan ataupun termasuk ke dalam rongganya air. Al-mubalaghatu min madmadati wastinsyaq. Yang keterlaluan, yang berlebihan daripada madmadah.
daripada madmadah memasukkan air ke mulut ketika berwudu, dan istinsyak memasukkan air ke hidung ketika berwudu. Gitu. Dia ambil wudu, kumuklah kumuk tersebut, maka disunatkan madmadah dan disunatkan istinsyak memasukkan air ke hidung bagi berwudu li ghairi saimin. Itu disebutkan dalam mana-mana kitab fiqh yang membincangkan dalam bab ni. Sunan wudu, antara benda-benda yang sunat dalam wudu ialah istinsyak dan madmadah, memasukkan air ke hidung dan berkumur-kumur. Dan disunatkan mubalaghah, disunatkan keterlaluan ataupun berlebihan. Buat dengan pulun lah bahasa mudahnya. Pulun, mubalaghah pulun, berkumur dan memasukkan air ke hidung untuk membersihkan lah, untuk membersihkan rongga hidung dan juga untuk membersihkan mulut. Tapi sunat mubalaghah tersebut li ghairi saimin, bagi orang yang tidak berpuasa. Adapun bagi orang yang berpuasa akan dibincangkan, tak disebut kat sini ayat. Adapun bagi orang yang berpuasa, maka makruh di mubalaghah, mubalaghah dalam madmadah dan istinsyak. Dan andai kata termasuk dalam mulut dia, tertelan air yang dikumuk-kumuk ataupun air yang masuk ke hidung, tarik masuk bih, melepasi had yang sepatutnya, disedut sampai ke otak, dia rasa nyum, dia ditarik habis masa biji mata nak keluar. Maka dalam keadaan macam tu, membatalkan puasa dia terbatal sebab dia mubalaghah pada tempat yang tak dibenarkan, pada tempat yang tidak disunatkan, pada tempat yang tidak disunatkan. Bila batal puasanya, maka wajib qada dan diwajib imsak pada hari tersebut. Diwajib imsak pada hari tersebut. Gitu. Sebab mubalaghah dan istinsyak dalam masalah ini tidak diperintahkan dan tidak disuruh. Dia bukan perkara yang wajib dan dia bukan perkara yang sunat. Adapun sekiranya dia perkara yang wajib ataupun dia perkara yang sunat, maka tak mengapa sekiranya masuk air dengan sebab mubalaghah dan istinsyak tersebut, ataupun sebaliknya, ataupun perkara-perkara lain yang menyebabkan masuknya sesuatu ke dalam rongga kita kerana perkara yang wajib, maka dia tidak membatalkan. Contohnya seseorang bangkit dalam keadaan berhadas, bangkit dah masuk waktu subuh, maka dia perlu mandi hadas. Maka dia memasukkan air ke telinga dan air ke hidung dan sebagainya untuk menyempurnakan mandian hadasnya. Dan dia tak mubalaghah pun dalam bab itulah. Dia tak mubalaghah, cuma dia air masuk ke telinga dengan sebab mandi hadasnya. Maka tidak membatalkan puasa, sebab mandi hadasnya ialah mandi hadas yang wajib. Dan dia perlu untuk memasukkan sedikit air ke kawasan zahir telinga ni, membawa kepada masuknya. Dengan syarat kita mubalaghah lah. Kalau dia mubalaghah, batal juga, sebab dia merupakan perkara yang disuruh. Begitu juga kalau ada najis pada mulutnya ataupun pada hidungnya, darah di gusi, maka wajib menghilangkan najis. Maka dia berkumur. Sambil berkumur tersebut, masuk air ke dalam mulut, telan. Batal tak puasa? Tak. Sebab dia melakukan perkara yang wajib. Ataupun ada najis pada hidung. Ada najis pada hidung. Sama, hidung berdarah ataupun masuk najis pada hidung dan sebagainya. Maka perlu dibersihkan. Dia perlu dicuci. Nak mayang tak boleh, puam tak boleh lah. Maka dia perlu cuci. Menyuci hidung daripada najis tersebut menyebabkan air masuk ke dalam batin badan. Maka batal tak puasa? Tak batal. Sebab dia merupakan perkara yang disuruh. Gitu. Maka dobit dalam masalah mubalaghah, benda yang disuruh ataupun benda yang disuruh membatalkan puasa ataupun tidak membatalkan puasa, dia simple. Iaitu setiap perkara yang masuk ke dalam rongga badan seseorang, setiap perkara yang melepasi had zahir badan seseorang daripada perkara yang tidak disuruh, maka dia membatalkan puasa. Dia bukan benda yang sunat dan dia bukan benda yang wajib dibuat, maka dia membatalkan puasa. Adapun sebaliknya, maksudnya masuk sesuatu ke dalam rongga badan seorang yang berpuasa, melepasi had zahir badan orang yang berpuasa kerana perkara tersebut disuruh, dia melakukan perkara yang wajib ataupun melakukan perkara yang disunatkan untuk dia, maka perkara tersebut tidak membatalkan puasa dia. Ya, anna ma sabaqa li jawfihi min ghairi ma'murin bihi yuftar atau min ma'murin bihi walau manduban lam yaftir biha. Gitu.
Habis. Selesai. Maka ni orang-orang yang wajib untuk mengqadha puasanya, macam yang kita maklum, dan dalam masalah ini dia lebih satu benda, iaitu dia wajib imsak dirinya pada hari tersebut. Dan semua ni membincangkan pada Ramadan saja. Lain bila Ramadan tak? Masalah puasa sunat tak? Masalah puasa nazar tak? Masalah puasa qadha Ramadan tak? Masalah puasa nazar pun tak? Tak bincang. Tak bincang. Tak wajib imsak pada puasa-puasa tersebut sekiranya dibatalkan ataupun sekiranya terbatal dan sebagainya. Boleh makan macam biasa. Boleh makan macam biasa. Seseorang puasa qadha Ramadan hari biasa lah, pada bulan Rabiul Awal, pada bulan Jamadil Awal, pada bulan Rejab, pada bulan Syakban dan sebagainya, hari-hari yang dibenarkan puasa dan sebagainya, terbatal puasa dia ataupun dia membatalkan puasa dia dengan tujuan yang tertentu, haram, hukum dia haram. Sebab membatalkan puasa yang wajib, membatalkan puasa yang wajib, hukum dia haram. Boleh makan tak? Boleh makan. Sebab dia bukan puasa siang hari Ramadan. Dia bukan puasa siang hari dalam bulan Ramadan. Yang kita bincang semua dalam bulan Ramadan. Kita bincang semua dalam bulan Ramadan. Habis tu orang yang wajib imsak, orang yang wajib menahan diri, dia perlu melakukan diri dia ataupun dia perlu meletakkan dirinya di tempat orang yang puasa. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh melakukan sesuatu yang, tak boleh memasukkan satu ain ke dalam rongga badan, tak boleh menjadi. Tak boleh, tak boleh jimak, tak boleh timna, tak boleh. Benda-benda tersebut. Habis ada juga orang yang disunatkan imsak. Ada juga orang yang disunatkan imsak, cuma tak disebutkan dekat sini lah, sebab kita maklum bahawasanya Safinatun Najah memfokuskan tentang perkara yang wajib saja. Orang yang disunatkan imsak antaranya kanak-kanak bila mana dia baligh pada siang Ramadan. Kanak-kanak dia tak puasa, kemudian siang Ramadan dia baligh, maka disunat imsak. Sunat, tak wajib. Disunat imsak, tak wajib. Satu. Ataupun orang gila yang waras pada siang Ramadan. Dia duduk gila lama, tiba-tiba hari itu dia waras. Maksudnya kalau dia waras tersebut pada sebelum daripada terbit fajar, dia wajib puasa. Tak, tapi dia dah tengah hari baru dia waras. Maka dia disunatkan puasa, dia disunatkan imsak, dia disunatkan imsak, tak wajib. Yang ketiga je orang kafir apabila masuk Islam. Apabila masuk Islam pada pertengahan siang Ramadan. Dia ambil ke perkataan Ramadan, maka dia masuk Islam pada hari tersebut siang Ramadan. Wajib tak dia puasa? Tak. Dia boleh makan ni. Ucap syahadah, makan. Kenuri kesyukuran dia lah makan, kenuri kesyukuran masuk Islam. Kita tengok sajalah. Masuk orang yang mengislam kena tengok saja. Sabar ayat tu. Dia cuma disunat imsak. Dan yang keempatnya orang yang sakit, yang hilang uzur sakitnya, yang hilang sakitnya. Dia sakit yang membenarkan dia buka puasa, akan dibincangkan dalam pasal seterusnya. Dia sakit yang membenarkan dia untuk puasa, untuk buka puasa. Dan pada pertengahan siang Ramadan tersebut hilang sakit tersebut. Maka dia wajib imsak tak? Tak wajib imsak. Tapi dia sunat imsak. Dia sunat menahan diri, dia sunat memperlakukan diri dia seumpama orang yang puasa, sunat. Gitu. Dan yang kelima, orang yang musafir apabila sampai ke tempat safarnya. Orang yang musafir dah, yang dah habis musafirnya. Dia musafir, musafir yang membenarkan dia untuk dibuka puasa, musafir yang mengharuskan dia dibuka puasa, kemudian telah sampai ke tempat tujunya, sama ada destinasi yang dia pergi ataupun dah sampai patah balik ke tempat asalnya. Maka ketika tu dia sunat untuk imsak. Sunat untuk imsak. Dia boleh makan, tak ada masalah. Pergi bazar macam orang lain juga. Lepas tu sambil duduk beli makan tu, dah boleh makan. Cucuk ni, kuih ni, try. Orang beli untuk kau, dia ada try. Roti John ni, dia try. Apa nama, kuih kaya ni, dia try. Roti bom ni, dia try. Macam kebab ni, dia try. Sebagainya, ni nak layuk ampun ni. Sebab ampun tak boleh balik dah masa ni. Try segala-galanya. Nasi berani tu dia try. Segala-gala asal dia try. Semua dia try. Sebab dia musafir yang telah sampai ke tempat tujuannya. Hari tersebut memang dia tak, dia dibenarkan untuk membuka puasa. Dan dia memang tak puasa. Sampai balik kampung, Pergi bazar tu ya. Ayam tebu dia try. Ayam lecikang dia try. Apa nama, soya dia try. Semua ya. Semua dia try. Maka harus dia untuk makan, dan sunat bagi dia untuk puasa. Sunat bagi dia untuk habis. Tu antara tu lima masalah orang yang disunatkan imsak. Habis. Masuk dalam fasal yang baru, faslun fima yabtulus saum.
faslun fi ma yabtulus sawma. Katanya rahimahullahu taala, yabtulus sawm, yabtulus sawmu biriddatin wa haidin wa nifasin aw wiladatin wa jununin walau lahzatin walau lahzatan wa bi igma'in wa sukrin ta'adda bihi in'ama in'amma tashrikan in'amma jami'an nahari. Faslun fima yubtilu as-sawmah. Ini satu fasal pada menyatakan perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa ini telah disebutkan pada awal perbincangan puasa, iaitu pada syarat wajib puasa ataupun syarat sah puasa, syarat sah puasa. Fasal yang mula-mula sekali yang kita masuk dalam bab puasa ini, dia membincangkan tentang tak fasal yang kedua. Fasal yang pertama sebab-sebab wajib puasa. Tengok anak bulan, cukup 30 hari Syaban, isbat dengan saksi dan sebagainya. Lepas itu fasal yang kedua, syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa antaranya tidak melakukan perkara-perkara, tidak wujud mani', tidak wujud mani' bagi sah puasa. Antaranya haid, nifas dan sebagainya, dan disebutkan dalam fasal itu. Kita dah bincanglah sekali dulu. Cuma disebutkan pula di sini. Sebahagian daripada pensyarah kitab Safinatun Najah mengatakan bahawasanya sebutan dekat sini ni untuk memberikan isyarat bahawasanya sebutan pada kali yang pertama dalam bab syarat, seperti mana yang disebutkan oleh fuqaha-fuqaha yang lain, ialah sebutan yang maklum, sebutan secara adat, memang orang sebut dalam syarat. Syarat sah puasa tak boleh haid, syarat sah puasa tak boleh nifas, syarat sah puasa tak boleh wiladah, syarat sah puasa tak boleh gila dan sebagainya. Tu maklumlah, kita dah bincang dari itu. Kemudian disebutkan pula di sini untuk menyatakan bahawasanya sekiranya orang tersebut puasa pada awal harinya, kemudian berlaku perkara-perkara ini, dia membatalkan puasa. Dan hujah ini, ada kritikan. Dia tak kuat. Sebab maklum bila sebut kata syarat, maka masyrut akan tak ada. Bila syarat ternafi, ternafi syarat iaitu tidak wujud haid contohnya. Syaratnya tidak wujud haid bagi orang yang nak puasa. Maka dengan kewujudan haid, dengan kewujudan mani', maka dia menghalang daripada kesahihan masyrut. Sama ada mani' tersebut sebelum daripada ibadah ataupun ketika sedang dilakukan ibadah, tu maklum. Maksudnya kalau ternafi syarat, ternafi masyrut lah. Kita dah bincang banyak kali lah. Ternafi syarat, ternafi masyrut. Ada syarat, ada masyrut. Ternafi syarat, ternafi masyrut. Sama ada masyrut tersebut ternafi pada permulaannya lagi ataupun pada pertengahannya. Maka tu kritikan ataupun ada hujah yang diberikan oleh mereka yang cuba menanggung kalam musannif ataupun tuan kitab ni yang meletakkan fasal ni buat kali yang kedua selepas daripada dibincangkan pada kali pertama dalam bab syarat sah puasa tersebut. Dia banyak tak kuat. Cuma yang lebih jelas ataupun yang lebih selamat daripada kritikan ialah dikatakan bahawasanya tuan kitab ni, pemilik Safinatun Najah ni, menyebutkan semula buat kali kedua sini dalam masalah dimasuk dalam bab ziyadatul idhah, untuk menambah jelas, menambahkan penjelasan, untuk memberikan penjelasan yang lebih pada masalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan dia tashil alal mubtadiin, dia min babi ziyadil idah wa tashil alal mubtadiin, dan dia memudahkan atas mubtadi, orang yang baru mula belajar. Maka diingatkan semula, pertamanya diingatkan dalam bab syarat sah puasa, tak boleh ada benda ni, tak boleh ada benda ni, tak boleh ada benda ni. Kemudian disebutkan pula buat kali kedua, benda ni membatalkan puasa kalau ada, benda ni kalau berlaku membatalkan puasa. Dan dia tak sebut benda-benda yang membatalkan puasa yang disebutkan dalam muftir dalam fasal yang sebelum kita. Dia mesti rukun puasa, iaitu tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dalam rukun puasa kata kita bincang, iaitu jima', istimna', masuk sesuatu ain dalam raudhah, dan hilangkan dan sebagainya, yang benda-benda tersebut kita sebut dah tu. Ini cuma disebut balik apa yang disebutkan dalam masalah, dalam fasal yang membincangkan pasal, yang membincangkan tentang syarat sah puasa. Tak apalah, kita ulang balik lah sikit-sikit. Tak gaduh hutang banyak-banyak lah. Katanya, Ya betulu sawmu batallah oleh puasa biriddatin, dengan sebab murtad, wal'ayazubillah. Maklumlah, sama ada riddah tersebut
keluar daripada Islam tersebut, sama ada dengan qaul ataupun dengan fi'il ataupun dengan i'tiqad. Maka walaupun sekelumit ataupun selahzah saja benda itu berlaku, maka dia membatalkan puasa. Dia membatalkan puasa semua. Andai kalau dia masuk balik puasa, dia masuk balik Islam selepas tersebut, puasa dia telah batal dan dia wajib imsak. Dia wajib imsak. Gitu. Begitu juga wahidin, batal juga puasa dengan sebab haid wa nifasin, dan dengan sebab nifas au wiladatin, ataupun dengan sebab wiladah. Wa jununin, dan batal juga puasa dengan sebab gila, walau lahzatan, walaupun sedetik. Walaupun sedetik lahzah, kalau guru tua-tua jawi kita menterjemahkan dengan seperludah, iaitu saat di mana air liur keluar daripada mulut, tuih lahzah. Sebahagiannya lagi yang lebih sopan ataupun yang lebih tertib, dia kata satu kedipan mata sekali mata kita tutup buka, maka tu lahzah. Tapi kita tahulah belah Kedah, guru-guru tu belah Kedah selalu sebut dengan seperludah lahzah, seperludah sekali tuih kita tuih, dia keluar air liur daripada mulut tu, tu lahzah sedetik, masa yang singkat lah walaupun sikit. Maka haid yang datang walaupun cuma sikit, masa yang sangat singkat, ataupun nifas yang terbit walaupun sangat sikit, ataupun wiladah yang berlaku walaupun tanpa balal, walaupun tanpa basah dan sebagainya, ataupun gila yang terjadi atas seseorang, yang menimpa seseorang walaupun dalam satu masa yang sangat singkat, dia membatalkan puasa bagi orang yang puasa. Dia membatalkan puasa. Ini dah bincang dah pada masalah yang sebelum tu. Dah bincang dah sana. Ya. Sebab bagi orang yang gila, bagi orang yang gila, gila ni sebut menafikan ibadah. Maklum je lah. Gila menafikan ibadah. Ibadah mensyaratkan seseorang sebut aqil. Dia berakal. Dan gila menafikan akal. Gila menafikan akal. Manakala bagi selainnya, dalam masalah wiladah, dalam masalah nifas, dalam masalah haid dan sebagainya, maka dia bukan, dia bukan perkara, dia dia bukan perkara yang ta'akul makna. Dia benda yang ta'abudi. Dia benda yang ta'abudi. Sebab sebab puasa tidak mensyaratkan taharah. Puasa tidak mensyaratkan taharah. Kita boleh je puasa tanpa berwuduk ataupun dalam keadaan berhadapan, sah. Bab tak semayang tu cerita lain. Bab berada makruh, berada dalam keadaan berhadap tu cerita lain. Tapi sah tak puasa, sah. Tak disyaratkan untuk seseorang tu berpuasa dia mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maka secara akalnya, kewujudan haid ataupun nifas tidak menafikan kesahihan puasa. Tapi tidak didatang dengan warid nas secara yang mengatakan orang yang haid, orang yang puasa kena buka puasa. Orang yang haid, orang yang nifas kena buka puasa. Maka dia amrun yang ta'budi. Dia amrun ta'budi. Dia benda merupakan perintah Allah. Gitu. Lagi, wa bi igma'in. Didatangkan pula dengan bah. Tadi biriddatin ni biirmain, isyarat pada bahawasanya dia ada sedikit perbezaan dengan masalah yang di atas. Dia ataskan dengan bawah. Wa biirmain, dan dengan pensan. Wa sukrin, dan dengan mabuk. Ta'adda bihi, mabuk tu mabuk yang disengajailah dengannya, yang 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 dilakukannya sendirilah. Ta'adda bihi, mabuk, mabuk dengan kesalahan sendiri, maksudnya gitu. Mabuk yang tak dibenarkan lah, mabuk yang tak dimaafkan, yang melampaulah ia, ia orang tersebut bihi dengannya, dengan sukar tersebut, dengan mabuk tersebut. Mabuk dengan kesalahan diri sendiri. Kedua-dua masalah ni dia beza sikit dengan masalah yang tadi. Walau lahzah dah sini, in amma, sekiranya merataiilah oleh kedua-duanya. Alif tu alif tasniah, alif tasniah fa'il. Sekiranya merataiilah kedua-duanya irma' dan sukar tersebut, meratai jami'an nahari, akan keseluruhan siang. Dia mabuk daripada sebelum terbit matahari, sebelum terbit fajar, sampailah kepada terbenam matahari, maka tak sah puasa dia. Ataupun dia pitam, dia pingsan daripada sebelum terbit matahari, sampailah terbenam matahari, maka tak sah puasa dia. Maka kalau dia jaga walaupun sebentar, maka sah puasa. Sah puasa. Tidak, dia tak jaga langsung ataupun dia dia mabuk sepanjang harinya tanpa ada satu lahzah pun yang dia sedar, maka membatalkan puasa. Maka terbalik yang tadilah, yang atas tadi, iaitu dengan ridah, dengan haid, dengan nifas, dengan bilah, dengan junud tu, kalau jadi sah saja, jadi sah saja, batal puasa.
sebaliknya dalam masalah pengsan ataupun dalam masalah mabuk yang salah lah, mabuk yang diharamkan, mabuk dengan kesalahan diri sendiri tersebut, maka kalau dia pun sedap sat saja, sah pula balik. Ya, terbalik. Gitu. Maka difaham daripada kenyataan ini, maka orang yang tidak bersalah dalam mabuknya. Mabuk bukan dengan kesalahan diri dia. Dia makan ubat mabuk. Dia makan ubat ni lah, ubat gastrik ke, makan ubat apa nama, sakit gigi ke, ubat buatlah sebelum daripada terbit fajar lah, sebelum subuh. Lepas bila makan sok, lepas bila makan sahur. Ubat tambah darah ke, ubat hilang stres ke, ubat nak periksa, ubat hilang stres, nak mengapai tak boleh, nak ubat, ubat bagi jelek mata dan sebagainya. Mabuk dengan sebab tu. Bukan dengan kesalahan dia pun tak tahu benda tu mabuk kan, mabuk. Mungkin sebab apa nama, contohnya lah, ubat tu bagi kesan yang melampau bila mana perut kosong. Sampai ke sebelah, mabuk. Itulah. Perut dah kosong dah. Sampai ke sebelah, mabuk. Perut dah kosong dah. Contohnya. Kalau benda tu macam tak, tak bertiga lah. Maka kalau mabuk dengan sebab perkara yang bukan sengaja lagu tu, bukan tujuan dia untuk mabuk, mabuk bukan dengan kesalahan dia, mabuk yang ghir muta'addin bih, dia bukan orang yang sengaja nak cari mabuk tersebut, walaupun dia mengumumi, meratai, menghabisi keseluruhan siangnya, tak membatalkan puasa dia. Tak membatalkan puasa dia. Sebab mabuknya bukan mabuk yang sengaja. Sebab mabuknya bukan mabuk yang sengaja. Baik, satu. Maka keluar dengan kata in amma jami'an nahar, sekiranya tidak meratai, tidak mengumumi keseluruhan masa siang. Dia mabuk lagi 5 minit nak buka puasa, dia sedap. Dia hilang mabuk. Dia pingsan daripada sebelum daripada fajar sampai lagi 3 minit nak masuk maghrib, dia sedap. Maka tu tidak mengumumi keseluruhan siangnya. Dia tak mabuk pada keseluruhan masa siang dia. Dia tidak pingsan pada keseluruhan masa siangnya, maka sah puasa dia. Sah puasa dia. Ada dua benda yang yang dikeluarkan itulah. Ya, ulang balik. Maka dengan katanya in ta'adda bihi, ila apa nama at-ta'adda bisukarin ta'adda bihi, keluarlah dengan kata ta'adda bihi tu ghair ta'adda bihi. Ghair muta'addin bihi. Maka sekiranya mabuk tersebut bukanlah mabuk yang disengajai, maka tak membatalkan puasa walaupun mengumumi siangnya. Satu. Dan keluar dengan kata in amma jami'an nahar, sekiranya kedua-duanya perkara tersebut meratai keseluruhan siang, keluar dengan kata dengan katanya yang sebegitu, sekiranya mabuk dan pingsannya tersebut hilang pada masa masih lagi tinggal waktu siang Ramadan. Sejuzuk pada Ramadan tersebut masih ada 5 minit, 3 minit, setengah jam, 20 minit, 15 minit. Masih ada masa tersebut di siang Ramadan, hilang mabuk ataupun terjaga daripada pingsan, maka sah puasa. Sebab tidak mengumumi jami'an nahar. Tidak mengumumi keseluruhan siap. Gitu. Habis. Ini yang diidamkan oleh Imam Ibn Hajar lah. Ini yang diidamkan oleh Imam Ibn Hajar. Adapun khilaf, adapun bagi Syekh Ramli, adapun bagi Syekh Ramli, dia tidak membatalkan puasa walaupun mengumumi keseluruhan siangnya. Walaupun mengumumi keseluruhan siangnya. Tak membatalkan puasa melainkan mengumumi tidak membatalkan puasa melainkan mengumumi keseluruhan siangnya. Sama ada sengaja ke tak, tak bincang. Dia tak bincang. Imam Ramli tidak mentafsirkan di antara sengaja ke tak. Cuma meletakkan masalah habis siang ke tak habis siang. Kalau pingsan, kalau mabuk sampai habis siang. Daripada sebelum terbit fajar sampai terbenam matahari mabuk. Atau pingsan dengan sengaja atau dengan sengaja tak bincang. Maka kalau habis lagu tu batal puasa, tak sah puasa pada hari tersebut. Tak sah puasa pada hari tersebut. Kalau tak, maksudnya kalau dia sempat sedar daripada pingsannya ataupun dia sempat waras daripada mabuk dia tu pada satu lahzah pada waktu siangnya, sama ada dia sengaja ke tak sengaja ke tak bincang, maka sah puasa dia. Gitu.
Gitu. Dia beza sikit je. Imam Ramli tidak melihat faktor sengaja ataupun tidak. Berbeza dengan Imam Najah. Imam Ramli cuma melihat kepada faktor habis siang ke tak habis siang. Dia dia ammah, dia mengumumi jami'an nahar ataupun tak. Gitu je. Habis. Kemudian kata lagi faslun fi hukmi fi hukmil iftari fi Ramadan. Pada hukum ini satu fasal pada menyatakan hukum berbuka pada bulan Ramadan. Berbuka dalam bulan Ramadan. Ini bukan buka puasa dengan lepas terbit dengan terbenam matahari, tak, tak tu bukan. Bukan-bukan yang tu. Dan dia masuk kat sikitlah. Apa nama ni masuk berbuka maksudnya tidak berpuasa pada siang hari Ramadan. Iftar yang dibincangkan dalam bab-bab yang telah kita sebut ni dengan maksud dia tidak berpuasa pada siang Ramadan. Sama ada dia tak puasa pada awal lagi ataupun dia dia puasa pada permulaan harinya kemudian dia buka puasa. Itu maksud iftar kat sini. Okay. Katanya rahimahullahu taala al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa'in. Tidak berpuasa pada bulan Ramadan tersebut, pada siang Ramadan tersebut arba'atu anwa'in, ada empat kategori, ada empat bagai. Satu, wajibun. Wajib iftar. Wajib iftar dengan maksud wajib untuk tidak berpuasa pada siang Ramadan. Wajib untuk tidak berpuasa pada siang Ramadan. Kama fil haidi wan nufasa. Seperti mana dalam masalah haid, orang yang orang yang perempuan yang kedatangan haid dan juga nufasa, perempuan yang kedatangan nifas. Maka maksud dengan kata kama tu ialah wiladah lah, perempuan yang melahirkan anak. Maka mereka wajib untuk tidak berpuasa pada hari tersebut. Dengan maksud dengan maksud mereka kalau niat bahawasanya depa tak puasa hari itu, imtithalan li amrillah, dapat pahala. Dia bak tark, bak meninggalkan selain daripada puasa lah. Bak meninggalkan maka dia tak wajib, dia tak wajib niat. Tapi meninggalkan puasa, meninggalkan imsak, meninggalkan puasa, maksudnya dia tak puasa kerana perintah Allah yang melarang. Kan kita sebut tadi haid, nifas, wiladah dan sebagainya, dia amrun ta'abudi. Dia bukan benda yang secara logik akalnya dia bertemu dengan puasa, dah. Sebab puasa tak mensyaratkan taharah. Cuma dia datang nas warid daripada syarak yang melarang orang yang haid, orang yang nifas untuk puasa. Maka dia amrun ta'abudi. Maka seorang perempuan yang kedatangan haid ataupun nifas ataupun yang beranak berniat bahawasanya saya tak puasa sebab Allah tak bagi. Saya tak puasa sebab Allah tak bagi. Maka dia dapat pahala tinggi puasa. Dia dapat pahala tinggi puasa. Dia dapat pahala tinggi puasa. Gitu. Maka bila disebutkan kata wajib, maka haramlah seseorang tersebut imsak. Bila wajib buka puasa, wajib tidak puasa, maka haram seseorang imsak. Haram seseorang untuk tidak menahan diri. Haram seseorang untuk, sorry, haram seseorang untuk imsak, untuk menahan diri daripada muftir. Maksudnya dia haram tak makan. Kalau tak makan pun haram. Kalau tak minum pun haram. Macam tu ke? Tak, tak, tak habis lagi. Tak, tak. Dia haram imsak dengan tafsir. Haram imsak biqasdil, biqasdil saim, biqasdil saum. Dia haram menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa tadi ni dengan tujuan untuk berpuasa. Itu yang diharamkan. Itu imsak yang diharamkan. Maka sekiranya dia dia imsak, dia tak makan. Hari itu memang tak makan. Dia datang haid, perempuan seorang seorang perempuan datang haid, datang nifas dan sebagainya. Hari itu tak makan. Macam orang yang puasa macam tu kat dia puasa. Segan ke, ataupun malu ke, ataupun saja tak mau tunjuk ke orang ke, sebagainya. Tapi bukan dia imsak tersebut bukan dengan niat puasa. Bukan dengan niat puasa. Cuma dia imsak. Dia tahu bahawa dia boleh makan semua, cuma dia imsak saja. Maka hukum ni tak haram lah. Hukum ni tak haram. Yang yang haram imsak, yang lawan bagi wajib, kan? Kita bincang masalah dia wajib iftar. Maksudnya bila wajib iftar, sebaliknya dia haram imsak. Imsak mana yang diharamkan? Imsak biqasdi ataupun biniyati saum. Dia niat menahan, dia tak makan sebab dia nak puasa juga. Tu yang diharamkan. Tak makan, nak puasa juga walaupun tak boleh puasa. Hukum diharam sebab dia melawan perintah Allah. Dia melawan hukum hakam yang jelas datang daripada syarak.
Sekiranya dia imsak saja-saja diet ataupun segan ataupun tak ada benda nak makan dan sebagainya, maka hukum dia tak haram. Hukum dia tak haram. Gitu. Hukum dia tak haram lah. Sunat ke, wajib ke, harus ke, apakah tak minjam. Cuma hukum dia tak haram. Gitu. Kemudian wajaizun atau pada wajibun. Nau yang keduanya jaiz, harus, harus dia iftar. Dengan maksud kalau dia iftar tak apa, kalau tak iftar pun tak apa. Harus baginya berbuka puasa, harus baginya juga untuk meneruskan puasa. Kama fil musafiri wal maridi. Seperti mana dalam musafir, seperti mana dalam musafir, maklumlah musafir, musafir yang boleh dibenar, musafir yang dibenarkan qasar, iaitu yang melebihi dua marhalah lah. Musafir yang dibenarkan qasar dengan syaratnya, dengan syarat-syaratnya lah. Musafir yang tak, bukan dengan tujuan maksiat dan sebagainya. Gitu. Maka dia harus meninggalkan puasanya. Ni pun dengan dengan tafsir lah. Musafir, kalau kita musafir pada pertengahan hari, sok tu di rumah, sahur di rumah, tak pergi mana-mana lagi, pukul 9 baru musafir, maka pagi tu wajib puasa. Pagi tu wajib puasa. Bila dah dah tahakkuk diri kita musafir, baru dibenarkan untuk buka. Kita tak boleh malam ni esok puasa, ni Ramadan, esok puasa. Memang plan dah esok nak pergi ke NX contohnya, esok nak pergi ke Damanhur contohnya, sebagainya, nak pergi ke Sinai, nak pergi ke Aswan dan sebagainya, tempat yang jauh. Jadi tak boleh untuk tidak niat puasa. Terus dah tahu dah kata esok nak pergi, tak payah puasa dah siap lah. Memang boleh buka pun tak, haram hukum dia. Dia wajib niat puasa pada malamnya dan wajib berpuasa pada siangnya sampai tahakkuk safar. Sampai nanti dalam keadaan musafir baru boleh buka. Adapun bila mana musafirnya memakan masa sampai sehari dua hari, dia memang sahurnya ataupun subuhnya itu memang dalam perjalanan, maka tak wajib puasa. Maka tak wajib puasa. Dia faham? Boleh beza. Seseorang yang permulaan siangnya, permulaan permulaan fajarnya itu masih di rumah, tak musafir, dia tidak musafir, dia sama ada mukim ataupun dia mustatin, maka dia wajib untuk berniat puasa dan dia wajib puasa. Dia wajib imsak, wajib niat puasa dan dia wajib puasa. Sampailah tahakkuk safarnya, pukul 11 barulah mula perjalanan. Pukul 1 barulah memulai perjalanan yang membenarkan dia untuk qasar solatnya. Maka ketika itu barulah diharuskan dia untuk buka puasa. Okey. Bila mana dia berada dalam safar dan sahurnya ataupun subuhnya masih dalam safar, maksudnya dia keluar sebelum subuh, dia keluar sebelum subuh, ataupun dia memang dalam perjalanan safar, dia memang dalam perjalanan safar, perjalanan safar dia memakan masa 2 hari dan sebagainya, 2 hari, 3 hari dan sebagainya, maka dalam keadaan ini memang dia tak wajib untuk berniat puasa. Dia tak wajib untuk berniat puasa sebab dia dalam keadaan safar bermula daripada awal, awal waktu puasanya, iaitu sebelum daripada waktu ketika terbit fajar subuh. Habis ketika dia dalam keadaan dia musafir sampai ke tempat destinasi ataupun dia dah sampai ke rumah dia balik macam kita bincang tadi, maka dalam keadaan tu maka sunat dia imsak. Sunat dia imsak sebab dia dah hilang daripada nama safar. Boleh faham? Sikit kita ulang balik pada tadi. Orang yang tidak musafir pada awal siangnya, awal siangnya bermula daripada terbit fajar lah, bermula masuk subuh tu awal siang, tu start detik yang wajib puasa. Orang yang tidak musafir pada awal siangnya, maka wajib memalamkan niat dan wajib puasa sampailah tahakkuk safar yang membenarkan qasar. Sampailah pasti dia memang berada dalam musafir, dalam safar yang membenarkan untuk qasar solat, maka dia diharuskan untuk buka puasa. Dia diharuskan untuk buka puasa. Afdal kedua, afdal kedua tak bincang. Afdal kedua tu masalah lain. Tak, dia dibenarkan untuk buka puasa. Habis. Satu masalah. Kemudian bila mana dia pada awal siangnya dia telah dalam safar. Masalah yang kedua, bila bila permulaan siangnya, maksudnya masuk subuh tu dia memang dalam safar dah. Dengan bahawa ada dua kemungkinan lah, sama ada dia keluar safar sebelum subuh, subuh pukul 4, dia keluar safar pukul 2 ataupun pukul 12 tengah malam dia keluar safar dah. Ataupun dia memang dalam keadaan musafir daripada kemarin lagi, dan hari ni dia masih dalam musafirnya,
tu dua kemungkinan dia bermulanya siang harinya sebut dalam keadaan safar. Maka dia tak wajib untuk niat puasa. Dia tak wajib untuk niat puasa sebab dia dalam keadaan musafir. Dalam keadaan musafir. Habis. Masalah yang ketiga, bila mana dalam ketika dia tidak berpuasa tersebut, siang Ramadan tersebut, sampai ke tempat destinasi yang tidak lagi membenarkannya untuk qasar, panjang bincanglah, sampai ke destinasi yang tidak lagi membenarkannya untuk qasar solat, sama ada sampai ke tempat dia nak tuju dengan niat iqamah ataupun dengan niat mustatir, ataupun duduk situ lebih daripada 3 hari, ataupun dia sampai balik pada rumah dia, apa pun sajalah sebab-sebab yang memutuskan safar dia. Dia dalam keadaan siang Ramadan yang dia tak puasa. Dalam keadaan siang Ramadan yang dia tak puasa. Dia sampai ke situ sebelum maghrib, 2 jam sebelum maghrib, 3 jam sebelum maghrib, 5 jam sebelum maghrib, 10 jam sebelum maghrib. Dia sampai situ. Maka hukumnya sunat dia imsak. Harus dia makan, sunat dia imsak. Macam masalah tadi. Sunat imsak. Habis. Harus juga wal maridhi. Wajib izun kama fil musafiri wal maridhi. Dan harus juga dalam masalah orang yang sakit. Orang yang sakit kena takdir sikit, al-marid maradan yadurru ma'ahu sawm dararan yubihu tayammum. Dia takdir sikit wal marid ay maradan yadurru ma'ahu as-sawm, yadurru ma'ahu as-sawm dararan yubihu tayammumah. Okay. Sakit, orang yang sakit maradan akan sebagai sakit yang durru ma'ahu sawm, yang mudaratlah bersama dengan sakit sebut oleh puasa. Sakit yang membenarkan dia untuk buka puasa lah, sakit yang tak mampu ditanggung dalam keadaan dia puasa. Mudarat tersebut dararan akan sebagai kemudaratan yubihu tayammumah, yang mengharuskan tayammum. Itu sakit yang dibenarkanlah. Sakit yang dibenarkan untuk kita bertayamum, maka sakit yang sama juga membenarkan kita untuk iftar, untuk buka puasa ataupun untuk tidak berpuasa pada siang hari. Gitu. Maka ni harus. Boleh saja nak puasa, tak ada masalah. Nak buka puasa silakan, nak puasa harus. Sama juga dalam bab musafir tadi, nak buka puasa silakan, nak teruskan puasa pun silakan. Afdal ke tak tu bincang lain. Dalam masalah musafir, sekiranya tidak ada masyakah ataupun dia mampu tanggung masyakah safar tersebut, maka afdal dia puasa. Daripada dia meninggalkan puasa. Perjalanan yang sahlah, mudah. Ataupun tidak ada masyakah yang tak mampu ditanggung olehnya dalam musafir ini. Maka ketika itu, sunat dia, afdal dia puasa. Dan harus dia buka lah. Tapi kalau sebaliknya, musafir itu musafir yang bukan sahlah, musafir yang sa'bah, musafir yang berat, musafir yang memakan tenaga dan sebagainya, maka afdal dia buka. Harus, bahkan afdal dia buka. Itu dalam bab musafir. Adapun dalam bab sakit ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, bila mana ditawahum mudarat yang mengharuskan tayammum. Ditawahum, dia merasakan sakit ni akan menghasilkan sangkaan, bukan satu perasaan yang kuat, bukan zuhan, tak tawahum, hak ringan kali. Dia merasakan, rasa, bukan sangka tak rasa, dia merasakan, dia tawahum, sakit ni akan menghasilkan mudarat yang mengharuskan tayammum dia. Gitu, tawahum. Maka dalam keadaan ni dimakruhkan bagi dia puasa dan harus dibuka. Afdalnya dibuka. Makruh puasa, afdal buka. Harus dia buka. Gitu. Keadaan yang kedua, kalau tahakkuk darar. Tadi tawahum darar, maka makruh dia puasa, sunat dia buka. Afdal ataupun harus dia buka. Yang afdal dia buka. Makruh puasa, afdal dia buka. Itu keadaan pertama. Keadaan yang kedua, tahakkuk darar. Pasti maksudnya secara zon yang kuat ataupun dengan yakin. Zon yang kuat ataupun dengan yakin confirm berlaku kemudaratan. Gitu. Kemudaratan yang tadilah, kemudaratan yang mengharuskan tayammum, kemudaratan yang menyebabkan dihilang nyawa, kemudaratan yang menyebabkan dihilang anggota, kemudaratan yang menyebabkan dia hilang manfaat anggota dan sebagainya.
sebab-sebab yang mengharuskan taimum dalam masalah taimum kita bincang dulu. Maka dalam keadaan yang macam ni, tahaqquq darar, wajib dia buka puasa, haram dia puasa. Maka wajib alaihi iftar wa haruma alaihi shaum. Wajib dia buka puasa dan haram dia puasa. Wajib dia iftar dan haram dia puasa. Ya. Yang pertama tadi dan tahum dalam tawuk dalam bab tawahum yang pertama tadi, maka kurihalahu shaum. Kurihalahu shaum wa jazalahu iftar. Masalah pertama tadi. Kita letak mana bagi tepat. Itu dua keadaan. Keadaan yang ketiga, sekiranya marad tersebut marad yang khafif, marad yang ringan, sikit bala, apa nama, luka jari, sakit telinga dan sebagainya, sakit telinga, sakit gigi dan sebagainya, benda-benda yang benda-benda sakit yang ringan-ringan, demam dan sebagainya, benda yang tak, yang bukan tawakhum mudarat tadi dan bukan tahakkum mudarat tadi, dia tak sampai ke tahap tu. Dia tak sampai ke tahap tu. Sakit gigi tak ada siapa kata ringan lah sakit gigi, tapi tak, dia tak sampai ke tahap tu. Maka bila tak sampai ke tahap tu, maka dia masuk dalam kategori khafif. Jangan kita jangan faham kata kita kata sakit gigi ringan, tak lah, terhadap sakit gigi tengok. Tak. Maksudnya bila tak sampai ke tahap mudarat, maka dia tak masuk dalam kategori tawahub, dia tak masuk dalam kategori tahakkum. Maka dia masuk dalam marad yang khafif. Maka bagi marad yang khafif tadi maklumlah, maka dia tidak dibenarkan untuk dia iftar. Dia haram alaihi iftar wa wajib alaihi shaum. Haramlah ke atasnya iftar dan wajiblah ke atasnya puasa. Wajib ke atasnya puasa. Maka dia tidak harus berbuka puasa melainkan melainkan ditakuti, dibimbangi bertambah sakitnya dengan sebab puasa, maka harus. Melainkan dia ya khafu an yazdada bisawm. Ataupun ya khafu an yazida bisawm. Melainkan harus dia buka puasa bila mana dia bimbang, dia takut puasa tersebut membawa kepada bertambah sakit. Puasa tersebut membawa tak makan ubat dan sebagainya. Makin kuat denyut dia, makin sakit kepala dan sebagainya. Maka benda tu mengharuskan dia buka puasa. Benda tu mengharuskan dia buka puasa. Habis. Yang ketiganya, nok yang ketiga, la wala 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 dan tidak wala ay la jaizah, eh tak sorry, la ay la wajibah gitu, la ay la wajibah, wala ay wala jaizah, tak wajib dan tak harus. Tadi kita bincang yang wajib dan yang harus. Ni tak wajib dan tak harus. Bahkan tak haram, tak makruh dan tak sunat. Dipukul semua. Wajib pun tak, harus pun tak, makruh pun tak, haram pun tak, sunat pun tak. Mana fil junun, fil majnuni, bagi orang yang gila. Sebab dia bukan laf. Dia tak terikat dengan hukum taklif. Tak ada langsung ikatan taklif pada diri dia. Dia tak ada hukum wajib pada diri dia. Tak ada hukum sunat, tak ada hukum harus, tak ada hukum makruh dan tak ada hukum haram. Itu maklum. Dan yang keempatnya wa muharramun, yang keempatnya yang diharamkan iftar, yang diharamkan maksudnya yang tidak dibenarkanlah. Contohnya kaman akhara qada'un, kaman akhara qada'a ramadana, kaman akhara qada'a ramadana ma'a tamakkunihi hatta daqa al-waqtu anhu. Ini masalah yang biasa orang buat. Iaitu seperti mana mereka akhir, yang mentakhirkan, yang melewatkan qada. Mereka yang melewatkan qada Ramadan. Ramadan yang lepas lah. Ini nak Ramadan pula. Ramadan hari itu ni. Kita nak Ramadan pula dalam sebulan dua lagi. Dalam sebulan, bulan dua seminggu lagi. Ramadan yang lepas. Ramadan sesi 2017-2018. Ramadan sesi 2017 itu tinggal puasa. Bila tinggal puasa dengan sengaja ke tak sengaja ke apa tak kira, tapi dia tinggal puasa Ramadan, kemudian dia akhara qada, dia melewatkan, dia menangguhkan mengqada Ramadannya, ma'a tamakkunihi, serta tamakkunnya, serta mampunya untuk puasa.
serta bolehnya untuk puasa. Itu. Tamakun ada dua keadaan lah. Tamakun dengan dua syarat. Yang dua benda yang menjadikan dia tamakun. Satu dia mukim, yang kedua dia sahih. Satu dia tidak musafir, yang keduanya dia tidak sakit. Itulah tu dua benda. Maka dua benda tersebut menjadikan seorang tamakun untuk puasa. Yang pertama dia mukim. Mukim ni lah orang pergi musafir lah. Maka kalau mustatin lebih-lebih lagi lah. Dia bukan dalam keadaan mustatin. Dia bukan dalam keadaan safar. Satu. Yang keduanya dia tidak sakit. Dia sahihun ataupun dia salimun. Dia orang yang sihat. Dia orang yang sihat. Dia tidak sakit. Sakit yang tadi. Maka dua keadaan ini menjadikan dia tamakun. Dia orang yang mutamakin. Orang yang mampu untuk puasa. Orang yang mampu untuk puasa. Dia melewatkan mengqadha puasa yang lepas. Dalam masa yang sama, dia mampu untuk puasa tersebut. Melewatkan, mentakhirkan, menangguhkan akhara hatta. Sehingga daqal waktu anhu. Sehingga sempitlah waktu daripadanya, daripada qadha. Dia tinggal puasa, contohlah perempuan yang datang haid dalam bulan puasa, ataupun orang yang sakit, keterlaluan dalam bulan puasa dan sebagainya, laki perempuan sama. Dia tinggal puasa seminggu, tujuh hari. Tujuh hari. Masa yang ada, cuma tinggal enam hari nak puasa pula. Cuma tinggal enam hari nak puasa pula. Enam hari tersebut merupakan masa yang sempit untuk mengqadha tujuh hari yang ditinggalkan. Boleh faham? Enam hari yang ada lagi. Lagi seminggu nak puasa, ada lagi tujuh, ada lagi enam hari nak puasa. Qadha kita, orang tersebut ada hutang qadha dia tujuh hari. Maka enam hari yang masih tinggal sini, tidak memungkinkannya untuk qadha tujuh hari yang ditinggal dulu. Dia terpaksa bawa satu hari tersebut untuk lepas pada puasa yang nak main ni pula. Maka ketika tersebut, hari yang ketujuh daripada puasa tersebut, daripada nak puasa tersebut. Contohnya kita puasa, katakan kita sempurna 30 hari Syakban. 30 hari Syakban. Maksudnya hari yang ke-24. Hari yang ke-24. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37. Sepatutnya 24 hari bulan tu dia dah kena puasa. Paling lewat dia kena puasa 27 hari bulan, 20, 24 hari bulan. Sebab dia tinggal puasa seminggu tu lepas. Dia tinggal puasa 7 hari tu lepas. Hari yang ke-24 dia tak puasa. Maka hari yang ke-24 sebut iftarnya iftar yang haram. Makannya makan yang haram. Minumnya minum yang haram. Melakukan perkara yang membatalkan puasa pada siang hari itu haram. Sebab hari yang ke-24 sebut dia wajib puasa supaya untuk memungkinkan dia melangsaikan hutang qadanya yang lepas sebelum masuk Ramadan yang baru. Sebelum masuk Ramadan yang baru. Gitu. Okey, selesai. Itu empat yang diharamkan. Itu qada iftar yang diharamkan. Berbuka maksudnya tidak berpuasa yang diharamkan. Berbuka puasa tidak berpuasa yang diharamkan, iaitu orang yang menangguhkan qadha Ramadannya serta dia mampu, dia ada kemungkinan, dia ada kemampuan untuk melaksanakan qadha tersebut, untuk menunaikan qadha tersebut, dia tangguhkan sampai tak celih masa yang ada untuk qadha. Sampai tak celih, sampai tak muat masa yang ada untuk qadha. Habis. Katanya lagi, wa ghasamul iftar arba'atun aidan. Wa ghasamul iftar arba'atun aidan. Iaitu dan pembahagian iftar juga arba'atun aidan. Jenis-jenis atau pembahagian berbuka puasa atau pembahagian tidak berpuasa itu ada empat bahagi juga. Satu, ma yalzamu fihi al-qada wal fidyah. Iftar sesuatu yang iftar yang melazimkan, mewajibkan padanya qada, kena qada tersebut dengan sebab iftar tersebut wajib qada dan fidyah, dan kena bayar fidyah. Fidyah iaitu satu mud, satu cupak makanan yang memadai untuk fitrah. Kalau kita di Malaysia, beras lah. Satu cupak beras, mudahnya. Satu cupak beras. Kepada seorang fakir miskin. Kepada seorang fakir miskin. Untuk sehari. Kalau dua hari, dua cupak. Tiga hari, tiga cupak dan seterusnya. Yang pertama, qisim yang pertama bagi berbuka yang wajib qada dan wajib bayar fidyah. Wahuwa ifnani. Iaitu dua orang. Iaitu dua jenis. Dua jenis iftar. Wahuwa ifnani. Dua jenis iftar. Yang pertamanya, al-awwalu iftaru. Al-iftaru li khawfin ala ghairi. Berbuka puasa kerana bimbang atas yang lain. Bimbang atas orang lain.
kena takdir sikit air faqat. Tengok tambah sikit air faqat. Al iftar li khaufin ala ghairihi faqat. Dia buka puasa kerana tujuan keselamatan orang lain. Kerana bimbangkan keselamatan orang lain. Dia buka puasa pada itu. Contoh mudah lah. Apa nama orang dia puasa, dilihat orang yang nak tenggelam dalam sungai dan sebagainya, lalu dia terjun yang membatalkan puasanya dengan tujuan untuk menyelamatkan orang tersebut, untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut, maka puasa dia terbatal lah sebab masuk satu dalam rongga dan sebagainya. Pasal apa puasa dia batal? Sebab dia nak selamatkan orang lain, maka dia wajib qada maklum, dan dia wajib bayar fidyah. Dia wajib bayar fidyah. Masalah yang lebih mudah atau masalah yang lebih sinonim berlaku ialah ibu yang mengandung ataupun ibu yang menyusukan anak. Dia buka puasa, dia mengandung, seorang ibu mengandung, seorang perempuan mengandung, dia takut puasanya tersebut memudaratkan anaknya sahaja. Dia tak apa. Dia tak takut mudarat atas diri dia takut mudarat atas anaknya sahaja. Faqat. Penting tambah faqat. Dia bimbang kalau dia puasa jadi apa-apa ke anak dalam kandungannya saja, maka dia buka puasa. Ataupun dia menyusu anaknya yang masih kecil. Dia dah melahirkan anak, anak masih kecil dan sebagainya. Dia tak ada haid, dia tak ada nifas, binfas dan sebagainya. Maka dia puasa. Dan dia anaknya menyusu badan. Dia takut dengan sebab puasanya sebut anaknya tak cukup susu badannya. Mudarat pada anak. Bukan pada dia. Bukan pada dia. Faqat sahaja. Sahaja. Maka dalam keadaan ni, buka puasa tersebut dibenarkan. Puasa dibenarkan. Bahkan pada setengah keadaan hukumnya wajib. Dalam menyelamatkan nyawa anak, kandungan dan sebagainya, hukumnya wajib. Dia wajib qada dan dia wajib bayar fidyah. Dia wajib qada dan dia wajib bayar fidyah. Gitu faqat. Maka keluar dengan takdir faqat yang kita dah sebut tadi ni, bila mana dia tak faqat. Contohnya, dia menyelamatkan nyawa dia sendiri. Dia buka puasa kerana menyelamatkan nyawa dia sendiri. Ataupun kerana mustarak. Istirak di antara dua. Bimbang pada kandungan, contohnya, dan bimbang pada diri dia sendiri. Ibu yang hamil, perempuan yang hamil, buka puasa ataupun tidak berpuasa kerana takut ada terjejas kandungannya dan takut mudarat pada diri dia juga. Mustarak. Dia berkongsi di antara dua kebimbangan. Maka ketika tu wajib qada saja, tak wajib fidyah. Tak wajib fidyah. Yang tadi, faqat. Dia bimbang atas keselamatan anak dalam kandungannya saja ataupun anak yang disusukannya saja. Sahaja. Itu penting faqat tu. Al-thani, yang keduanya, al-iftaru ma'a ta'akhiri qada'i ma'a imkani hatta ya'ti Ramadan al-akhir. Hatta ya'ti Ramadan al-akhir. Gitu. Al-thani, al-iftaru ma'a ta'akhiri qada'i ma'a imkanihi hatta ya'ti Ramadan al-akhir. Hatta ya'ti Ramadan al-akhir. Yang keduanya, berbuka puasa atau tidak berpuasa ma'a ta'akhiri qada'i, serta melewatkan, menangguhkan qada serta mampunya. Mampu yang tadilah. Dia mukim dan dia sahih. Dia mukim dan dia sahih. Dia tidak musafir dan dia tidak sakit. Dia ghair musafir wa ghair marid. Sampai hatta ya'tiya Ramadan al-akhir, sehingga datanglah Ramadan yang lain. Macam masalah tadilah. Masalah tadi. Dia meninggalkan puasa pada Ramadan yang lepas. Dia tak qada serta ada kemampuan untuk qada sampai masuk Ramadan baru pula. Sampai masuk Ramadan baru lah. Macam masalah tadi. Dia ada 7 hari yang dia perlu dia qada. Masa yang ada cuma tinggal 6 hari. Kemudian dia qada lah 6 hari tersebut, ada lebih sehari. Sehari tersebut wajib dia qada dan wajib dia bayar fidyah. Kerana melangkahi tempoh yang dibenarkan untuk mengqada puasanya. Sebab dia melewatkan qada puasa sampai bertemu Ramadan yang seterusnya. Maka satu qada. Maka satu fidyah. Satu fidyah. Sehari satu fidyah. Tak puasa juga sampai Ramadan pula. 2 fidyah sehari. Tak puasa juga sampai Ramadan yang ketiga. 3 fidyah sehari. Dan seterusnya. Maka orang yang meninggalkan qada atas qawli yang mu'tamad mazhab Syafi'i. Orang yang meninggalkan qada daripada umur 9 tahun contohnya. Umur 15 tahun contohnya, dia balik. Sampai umur 60 kali. Jadi, tahun yang pertama, secupak sehari. Tahun yang langkah untuk tahun yang kedua, 2 cupak sehari. Langkah untuk tahun ketiga, 3 cupak sehari. Langkah untuk tahun keempat, 4 cupak sehari. Dan seterusnya. Maka sehari puasa yang ditinggalkan 10 tahun lepas. Sehari puasa yang ditinggalkan 10 tahun lepas. Tahun ni 10 cukup. Sehari. Itu kalau yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Itu kalau yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Ini kena ada perbincangan asing tentang cara kiraan fidyah dan sebagainya. Tapi ini basic. Ini basic. Meninggalkan qada Ramadan serta ada kemampuan untuk menunaikannya sehingga bertemu dengan Ramadan yang seterusnya. Mewajibkan qada dan mewajibkan fidyah. Iaitu satu cukup
makanan yang memadai dalam fitrah, ganti satu hari kepada seorang fakir, seorang miskin. Gitu. Wasaniha, dan yang keduanya, ma yalzamu fihi al-qada. Ma iftar, iftar yang yalzamu fihi al-qada. Yang lazimlah, yang wajiblah padanya qada, dun al-fidyah. Tak wajib fidyah. Qada saja, fidyah tak wajib. Wahuwa yaksurulah, dan itu banyak, banyak jenis lah, kamar ma'alaih dan sebagainya lah. Orang yang buka puasa dengan sengaja, orang yang tak memalamkan niat dan sebagainya, ramai lah. Ini biasa, benda yang maklum, wajib qada, tapi tak wajib, tak wajib fidyah. Sampailah dia menangguhkan sampai masuk Ramadan pula, tu wajib fidyah. Salisuha, wa salisuha yang ketiganya, ma yalzamu fihi fidyah dunal qada. Terbalik, dia cuma wajib fidyah, tak wajib qada. Dia cuma wajib fidyah, tak wajib qada. Wa huwa syekhun kabirun, iaitu syekh yang tua. Iaitu syekh, syekh sendiri dengan maksud seorang yang berumur lah. Syekhun, asal maksud man jawazal arba'in, orang yang melebihi umur 40. Kabir, sangat-sangat tua. Umur 80, 90, 109, 112 dan umur yang 98 umur dan sebagainya, sangat tua. Yang tak mampu lagi untuk puasa. Yang tak mampu lagi untuk puasa. Maka dia tak wajib puasa. Dia tak wajib dah puasa. Sebab dia tidak ada itaqah. Dia tidak ada kemampuan. Cuma dia cuma wajib bayar fidyah. Dia cuma wajib bayar fidyah. Warabi'ah yang keempatnya, la wala. La wala. La ay la yajibu alaihi syai'un. La yajibu alaihi qada'un. Wala ay wala yajibu alaihi fidyatun. La ay la yajibu alaihi qada'un. Wala ay wala yajibu alaihi fidyatun. Tak wajib qada' dan tak wajib fidyah. Qada' pun tak kena, fidyah pun tak kena. Wa huwal majnunul ladzi lam yata'adda bi jununihi. Iaitu orang gila yang tidak sengaja dengan gilanya. Bukan kesalahannya dia jadi gila. Dia bukan kesalahannya jadi gila. Gitu. Kita habis sikit lah. Minta dakwah. Faslun. Alladzi la yafturu mimma. Faslun. Alladzi la yufattiru mimma yasilu ila al-jawfi sab'atu afradin. Orang yang, alladzi ay orang yang, mereka yang, man lah, alladzi yang maksud man, orang yang tidak berbukalah puasanya, maksudnya tidak batallah puasanya, la yufattiru mimma, daripada ma, daripada sesuatu yang yasilu ilal jawfi, yang sampai kepada rongganya, yang masuk, yang masuk satu ain, ma, mimma, mimma tu ma kan daripada ain, satu ain, yasilu ilal jawfi, yang masuklah ke dalam jawfnya, masuklah ke dalam rongga badannya. Orang tersebut, sab'atu afradin, ada tujuh, ada tujuh jenis orang yang kalau masuk satu ain dalam badannya, tak batal puasa, tak batal puasa. Ni, biar mudah. Satu, ma yasilu ila jawfi binisyanin. Iaitu ma, ain, satu benda yang masuklah ke dalam jawf, yang masuklah ke dalam rongga badan dengan telinga, mulut, hidung dan sebagainya, kubul, dubur dan sebagainya, masuk binisyanin dengan sebab lupa. Dengan sebab lupa. Maka tak menyebabkan terbuka puasanya. Makan dengan lupa, minum dengan lupa dan sengaja dan sebagainya. Maklum, kita maklum. Au jahlin, ataupun dengan jahil. Tapi jahil, jahil yang diuzurkan lah. Iaitu sama ada dia baru masuk Islam, ataupun dia berada pada jauh tempatnya daripada ulama, ataupun benda yang masuk ke dalam badan tu benda yang khafi, benda yang tersembunyi hukumnya, benda yang orang biasa kalau tak ngaji tak tahu hukumnya. Tiga keadaan jahil yang dibenarkan, sama ada dia baru masuk Islam, ataupun dia berada pada tempat yang jauh daripada ulama, ataupun benda yang masuk ke dalam badan itu benda yang merupakan syai'un khafi. Apa maksud syai'un khafi? Benda yang tersembunyi hukumnya, tidak diketahui hukumnya melainkan orang yang ngaji. Macam kita, orang yang tak ngaji tak tahu hukum tersebut, dia bukan hukum yang masyhur. Maka maka dalam keadaan itu jahir yang diusulkan, jahir yang diusulkan tidak membatalkan puasa seseorang. Au ikrahin, itu yang ketiga. Ataupun dengan sebab terpaksa, dengan sebab paksaan, dipaksa memasukkan sesuatu dalam badan dan sebagainya. Lagi, wa bijriyani riqin, yang keempatnya, dan dengan mengalirnya riq, mengalirnya air liur, bima baina asnadihi, dengan sesuatu di antara gigi-giginya. Ada lebihan makanan yang terlekat di gigi, bahasa mudah kita taik gigilah. Sisa-sisa makanan yang terlekat kat gigi masuk dengan lalunya air liur. Waqad ajaza an majjihi li'udrihi.
sedangkan sungguhnya dia telah lelah, dia tidak mampu, dia telah lemah daripada majihi, daripada mengkumurkannya ataupun membuangkannya li'uzrihi, kerana uzurnya. Benda tersebut dah cuba untuk dibuang tapi tak hilang. Tiba-tiba ketika siang bulan puasa masuk ke dalam rengkung kita dengan sebab air liur. Satu benda dekat gigi berlubang dan sebagainya, lekat something kecil. Tak boleh nak buang. Biji cabai ke, rempah ratus ke, tulang ayam ke, sebagainya kena cicik, tak boleh nak buang. Ajaza an majhi, dia bila dia kocok-kocokkan dengan air liur, dengan air masak, dengan air minum, tak hilang. Esok siang tu masuk dengan air liur dalam mulut, dengan dalam aku masuk, maka dia tidak membatalkan puasa. Tu qaid dia, qaid ajaza an majhi, dia dah cuba untuk mengkocokkan mulutnya untuk menghilangkan mulut tersebut, untuk menghilangkan mulut tersebut, tapi tak keluar. Yang kelimanya, wa ma wasala ila al-jawfi wa kana ghubaru tariq, sesuatu ain yang masuk ke dalam rongga badannya, mulut dan sebagainya, wa kana ghubaru tariq, sedangkan dan adalah ia merupakan debu jalanan. Tak apa, masuk dalam debu jalanan ni lalat, binatang dan sebagainya, masuk tiba-tiba lah hidung kita dan sebagainya. Dan yang keenam, wa ma wasala ilaihi wa kana gharbalah gharbalatan wa kana gharbalatu daqiqin wa kana gharbalatu daqiqin, dan sesuatu ain yang masuklah ilaihi ila jawfi, masuklah ke dalam rongganya, wa kana, dan adalah ia ma tersebut, ain tersebut, gharbala tadqiqin, ayakan ataupun tapisan tepung, benda yang halus. Gitu. Au zubaban ta'iran, dan tersebut ataupun yang masuk dalam rongga badannya itu ialah zubab, lalat ta'iran, yang terbanglah ia, wa nahwuhu, dan seumpamanya. Habis. Wallahu a'lam bissawab. Habis. Selesai daripada fasal kita. Selesai daripada ziyadah ataupun takmilah yang dikarang oleh Sayyidina Syekh Umar Nawawi Bantal rahimahullahu ta'ala. Ditutup dengan kita tak habislah, cuma tutup dia punya ni. Katanya rahimahullahu ta'ala sikit, nas'alullah al-karimah, kita memohon kepada Allah yang karim, yang amat pemurah. Al-karim ay al-mu'ti min ghairi su'alin, Tuhan yang maha memberi tanpa diminta. Al-mu'ti bi ghairi su'alin, tu karim, tu orang yang pemurah, tu Tuhan yang pemurah. Meminta tersebut bijahi nabiyihi al-wasim, bijahi ay bimanzilati au bimakanati. Bijah, jah, sama dengan masuk manzilah atau sama dengan masuk makanah. Ini orang nama Allah ni, dengan bertawassulkan, kita tasrih sebut, dengan bertawassulkan pangkat ataupun kedudukan Nabi Al-Wasim. Al-Wasim, kalau terjemah bahasa mudah kita ni, la ni Wasim handsome, segak. Al-Wasim, segak ataupun handsome. Ini Al-Husnul Khuluqi, Al-Husnul Qalqi, yang elok, yang indah kejadiannya. Wasim ay Al-Husni Al-Hasanul Qalqi, Al-Hasanul Qalqi, yang eloklah kejadiannya. Kita bahasa kita lah handsome lah, segak, handsome. Ini tawassul daripada musannif. Dan ini merupakan adat-adat fuqaha ataupun ulama-ulama yang terdahulu lah, orang lain tak lagi. Minta tersebut, minta dengan keberkatan, dengan kemuliaan baginda Nabi SAW, minta kepada Allah, tu tak ada tawassul. Minta siapa? Minta kepada Allah dengan keberkatan baginda Nabi, bukan minta ke Nabi. Itu yang orang yang bangkang ialah orang yang tak faham tentang konsep ni. Minta ke siapa? Minta ke Tuhan, minta ke Allah. Cuma pakai kabel Nabi, itu bahasa mudahnya. Minta an yukhrijani, bahawa mengeluarlah ia Allah, ni akan laku, akan pengarang takmilah bagi tafinahan. Itu Syekh Umar Nawawi Bantan, disebut sebagai Nawawi Thani. Antara lakab yang terkenal ialah Nawawi Thani. Dia berkata sebagai Imam Nawawi yang kedua, ulama Jawi kita. Tapi tulis kita Arab, macam Arab ni. Mengeluarkan minat dunia, daripada dunia maksudnya mematikan daku musliman, hal keadaan muslim, hal keadaan daku orang yang beriman.
hal aku orang Islam. Lagi wa walidayya atau pada ni pada yukhrijani tersebut. Atau pada ni tu atau pada ya. Apa nama domain nasab mutasil. Dan dua ibu bapa aku. Wa ahbabi dan kekasih-kekasihku. Wa man ilayya antami. Wa man ilayya antama. Dan mereka yang kepadaku lah. Intama. Intama ay intasabah. Yang bernasab, yang bernisbah kan. Orang yang menyandarkan dirinya kepadaku. Turunanku lah bahasa mudahnya. Turunanku ataupun orang yang ngaji denganku, orang yang membaca kitabku, orang yang belajar dengan dengan anak muridku dan sebagainya, orang yang yang berkongsi silsilah perhubungan denganku, termasuk kita lah, kita baca kitab tadi. Satu lagi, wa an yaghfir li ataf pada an yukhrijani, meminta juga kepada Allah yang Maha Pemurah dengan keberkatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta juga wa an yaghfir li dan bahawa mengampunilah ia Allah li akan aku, walahum dan bagi dan akan mereka, wahum mal mazkur mazkur min walidayya wa ahbabi wa man ilayya antama wa man ilayya antama, memaafkan muqhimatin wa lamma muqhimatin wa lamama, memaafkan akan muqhimatin, akan segala dosa besar. Muqhimatin ay dhunuban kabaira, dosa-dosa besar. Wa lamama, lamama ay saghair, dosa-dosa kecil. Memaafkan akan segala dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan mudah-mudahan selawat Allah, rahmat Allah yang disertakan dengan membesarkan, membesarkan dan yang disertakan dengan ta'zim, ala sayyidina Muhammadin, turunlah ia atas sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manafin Rasulullah, badal bagi sayyidina Muhammad, kesuruh Allah ila kafatil khalqi, kepada keseluruhan keseluruhan makhluk. Rasulul Malahim, Rasul Malahim, Rasul yang diutuskan dengan peperangan. Ini nama Nabi lah, Rasulul Malahim. Asna ismu min asma'in Nabi, salah satu nama daripada nama-nama Nabi yang diambil daripada hadis. Nabi semua negeri, ana Rasulul Malahim, aku Rasul yang diperintahkan untuk berperang. Aku Rasulul Malahim, jamak bagi malhamah, dengan maksud harb ataupun apa nama qital. Malahim jamak bagi malhamah. Malhamah diambil daripada kalimah lah, daripada kalimah daging, sebab merujuk kepada dalam perangan saling berdempet antara daging-daging, antara badan-badan dengan pihak musuh dan sebagainya, maka disebut sebagai malhamah, dengan maksud al-harb, peperangan ataupun qital, sama mana lah. Tengoklah, tengoklah syarah-syarah Asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dibincangkan tentang nama al-hamah. Boleh tengok dalam syarah dalail khairat. Boleh tengok dalam dalam apa nama kitab-kitab yang membincangkan nama-nama Nabi secara khusus, dibincangkan maksud. Maksud apa nama ana Rasulul Malhamah. Aku Rasul Malhamah, dengan maksud aku Rasul yang diutuskan dengan kewajipan, dengan kefarduan untuk berperang. Kan kutiba alaikumul qital, difardukan ke atas kamu untuk berperang. Maka aku Rasul yang diutuskan bersama dengan peperangan tersebut. Siapa dia? Habibillah Al-Fatihi wal-Khatib, kekasih Allah. Ini semua sabit nama-nama Nabi yang sabit dengan hadis Nabi dan sebagainya. Al-Fatihi, yang membuka. Al-Fatihi aidil anbiya lah, salah satu tafsirannya, yang membuka, yang membuka bagi para Nabi. Dia Nabi yang pertama diciptakan dan yang terakhir dibangkitkan. Itu yang yang disebutkan dengan hadis Nabi SAW. Ataupun yang membuka segala kebaikan dan sebagainya. Atas tafsiran, atas tafsiran yang segala yang boleh. Al-Khatimi dan yang menutup. Al-Khatimi lil-Anbiya lah. Al-Khatimi
dan yang menutup yang kesudahan bagi para nabi-nabi. Maka tidak ada nabi selepas daripada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi atau kepada ala sayyidina wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan atas keluarganya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi dan keluarganya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'in semuanya. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji itu milik bagi Allah rabbil alamin, Tuhan pentadbir sekalian alam. Maka selesai takmilah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Nawawi, Syekh Muhammad Umar Nawawi Jawi Al-Banten rahimahullahu taala. Syarahan daripada beliau boleh dilihat dalam Kasyifatus Sajarah. Itu syarahan daripada beliau sendiri. Dia takmilah, dia disempurnakan Safinah pada ni ikut manhaj yang diberi bentang oleh Syekh Abdullah bin Sumair, Salim Abdullah bin Sumair Al-Hadrami. Dan penulisan habis dekat ni. Kita pun kalau ikut-ikutnya habis dekat ni lah. Habis dekat ni. Cumanya minggu depan kita akan baca bab yang seterusnya, iaitu bab haji sebagai penyempurnaan bagi rukun-rukun Islam kita. Dan kita baca dalam bentuk sardan insyaAllah. Kita baca dalam bentuk laju, kita cerita sikit-sikit lah. Satu bab, satu cerai jemali, satu bab sampai lah habis. Dan syarahan tentang bab haji ni, takmilah atau penyempurnaan safinah yang dalam bab haji ni diambil daripada pensyarah Safinah Tunajah juga, iaitu pensyarah bagi Ghayatul Muna, pengarang bagi Ghayatul Muna, iaitu Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah. Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah dia merupakan pensyarah Safinah Tunajah juga terbaik, antara syarah yang paling terbaik Ghayatul Muna, dan dia yang menyempurnakan bab haji. Dia yang menyempurnakan bab haji, dan kita akan baca minggu depan serta khatamah. Kita akan baca dalam keadaan laju sebagai tabarukan, sebab kita bukan maqamnya kita sekarang, bukannya mahal kita sekarang untuk membincangkan, cuma ambil keberkatan untuk menamatkan. Dan kita akan khatam minggu depan insyaAllah. Khatam minggu depan insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma Allahumma inna nastaghfiruka ma 'allamtanahu fardhu ilayna 'inda hajatina ilayka wa tasallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرهم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.